Oke okay, uh, tes-tes Halo Mas Adit, Mas Osama, Mas Bayu. Halo Pak Oke okay, siap Mas Erlan ya Oke okay, kita mulai saja ya uh, Hari ini Oke okay, uh, bismillahirrahmanirrahim Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, uh, senang bisa ketemu lagi ya semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat tidak kekurangan sedikit apapun ya. Oke, okay, uh, untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini yang akan lebih baiknya kita berdoa dulu semoga perkuliahan hari ini bisa diberi kelancaran sampai nanti akhir sesi. Oke, okay, berdoa murtadama agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Oke, cukup. Jadi, kita lanjut lagi ya, teman-teman. Ya, -teman. kalau kemarin itu kita praktikum soal, soal beras, ya, teman-teman. Ya, -teman. benar, ya, benar, ya, soal beras, ya, untuk minggu lalu. Nah, hari ini nanti. Uh, kita, aku akan sedikit uh, share buat teman-teman untuk lebih ke arah evaluasi image, gitu ya. Jadi, evaluasi image itu lebih ke arah uh, kita bermain tentang bitmap atau sebuah foto, gitu lah. Jadi, uh, lebih ke arah editing foto. Nah, kalau teman-teman uh, sering dengar apa namanya kalau di foto sendiri ada namanya ruang gelap atau kamar gelap. Nah itu biasanya digunakan untuk evaluasi atau color correction biasanya dibilangnya ya untuk koreksi sebuah foto seperti itu. Nanti saya jelaskan lebih detailnya. Ya, oke paham ya teman-teman ya. Paham ya, paham. Oke ya oke eh, sebentar saya share dulu ya hmm. Ah, ya. Sebelumnya, ada yang pernah dengar ini, ya, teman-teman. Di sebuah Adobe, itu ada namanya Adobe Camera Raw, ada yang pernah dengar. belum selesai Mas sudah muncul ya? Sudah Pak. Oke okay, siap. Jadi kali ini aku sedikit untuk lebih ke arah berbicara ruang gelap atau editing foto. Kayaknya teman-teman juga sempat diajarkan ya kalau kemarin kan. Uh, maaf uh, kita lebih ke arah uh, manipulasi match atau digital imaging kalau ini lebih ke arah uh, editing foto gitu ya seperti itu nah ini saya ada satu file gitu ya nah kurang lebih seperti ini uh, jadi yang pertama di sini yang saya perhatikan itu adalah lebih ke color space-nya. Nah, color space itu kan ada di sini nih. Nah, jadi eh, ini lebih ke arah workflow-nya. Workflow itu yang ada yang kita kerjaan, yang kita kerjakan, kita menggunakan apa. Nah, kalau di sini sendiri saya menggunakan sRGB, nanti kalian bisa setting-setting sendiri juga mau apa misalkan ada RGB atau uh, Display3 atau yang lain banyak ya di sini ya sampai ke arah uh, LCD dari sebuah monitor itu juga punya color space-nya sendiri. -sendiri. Nah, waktu. untuk standar kita menggunakan RGB ya jadi biar enak kita lihatnya. Ini sudah sRGB RGB. Nah, ini adalah tampilan namanya kamera RAW teman-teman. Uh, jadi ini adalah fitur dari nah ini itu adalah fitur dari sebuah Adobe Photoshop gitu ya dan ini harus kita setting dulu biar keluar ya uh, apa namanya nggak tiba-tiba muncul gitu ya jadi tetap harus di setting dulu uh, gitu ya ada yang pernah nyoba ini kamera raw kira-kira belum ya. Nah, jadi e, di sini e, kita bisa editing foto sesuai dengan apa apa yang kita inginkan dan sini sudah lengkap gitu ya teman-teman ya. Jadi mulai dari e, di situ ada e, temperatur sampai ke arah detail dari sebuah foto itu sendiri nah jadi e, kalau saya pribadi biasanya menggunakan untuk editing foto cukup menggunakan Adobe Camera Raw sudah selesai. Nah biasanya kalau di e, apa namanya dimasuk ke dalam Photoshop sendiri itu untuk lebih ke arah e, apa namanya Ritas fotonya jadi misalkan kita menghilangkan apa kira-kira yang penting, nah itu baru di dalam photoshopnya nah tapi eh, untuk utamanya saya biasanya menggunakan cukup menggunakan Adobe Camera Raw gitu ya teman-teman ya nah ini sedikit tambahan untuk di multimedia sendiri ya teman-teman jadi eh, karena foto itu eh, bentuknya itu adalah gambar apa bitmap atau raster, ya, teman-teman. Ya, nah, otomatis eh, di sini tergantung kualitas dari eh, pixelnya, ya. Jadi, semakin besar, semakin bagus, itu ya. Perhatikan di situ, eh, pada intinya, semakin eh, apa namanya besar filenya. Kalau kita zoom itu, eh, kalau standarnya itu nggak pecah, tapi kalau pixelnya sedikit, itu pasti. Pecah uh, pada intinya kayak gitu ya. Sudah paham ya teman-teman ya. Nah uh, di sini uh, di keterangan sini ini juga perlu diperhatikan. Di sini ada ukuran dari fotonya itu sendiri. Uh, standar itu 7,4 megapiksel di sini ya. Nah itu sudah cukup sebenarnya. Uh, uh, balik lagi misalkan di sebuah uh, besar ukuran pixel itu juga berpengaruh pada nanti output dicetakannya. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanti nyetak misalkan nyetak foto, perhatikan juga ukuran dari e, pixel dari sebuah foto itu sendiri. Nah di sini segini udah standarnya udah cukup gitu ya. Karena misalkan kalau kita zoom yang nggak terlalu pecah banget. Nah ini enggak hitungannya masih standar aman lah ya, nggak terlalu pecah. Ada yang misalkan kita belum baru zoom aja sudah kelihatan pecah. Nah nanti saya bandingkan. Misalkan saya punya foto yang ukurannya kecil ya. Ini saya ngambil aja soalnya. Nah. Nah, di sini ada foto lagi. Sebentar, nah ini. Nah, ini ukurannya sangat kecil ya. Besaran filenya udah kelihatan. Ini 151. Ini 2,1 mega. Nah, itu kan sudah kelihatan tuh. Nah, misalkan saya open di Adobe Photoshop. Nah, ukurannya cuma 1000 kali 66 667. otomatis Nah, kalau misalkan kita zoom aja sudah langsung kelihatan pecah ya Nah itu adalah uh, foto raster atau bitmap nah, bedanya seperti itu. ya jadi memang uh, ukuran pixel itu berpengaruh pada sebuah uh, kualitas dari sebuah gambarnya seperti itu ya man di sini saya masukkan yang besar saja nah nanti kita sedikit editing ya teman-teman ini memperhatikannya kan, ya ya pak oke okay, siap ya jadi eh, itu jadi eh, poin-poinnya. Jadi yang pertama itu ada color space-nya terus besar pixelnya. Nah nanti baru yang kedua kita eh, yang tahap selanjutnya kita mulai dari segi editing fotonya. Nah gitu ya. Mungkin ini kayaknya teman-teman sudah pernah ya nyoba. Cuman saya eh, apa ya saya share versi saya biar lebih teman-teman ada pengetahuan tambahan untuk di multimedia. Gitu ya. Nah. Yang pertama di sini pasti kalau teman-teman pernah bermain foto itu ada namanya white balance pernah dengar ya. Nah white balance itu adalah sebuah apa namanya warna yang memang dia dikhususkan untuk kita tahu itu hangat atau dingin pada intinya kayak gitu penjelasannya. Maksudnya gimana? Jadi eh, kalau dingin itu ya ke arah warna biru nah, seperti ini ya. Kalau hot atau warm itu ke arah kuning nah, seperti ini. Ini tergantung kebutuhan. Nah kalau tin itu sendiri dia lebih ke arah warna hijau sama warna ungu. Nah, fotonya ada warna hijau ada warna ungunya. Nah, nanti tergantung teman-teman kebutuhannya seperti apa. Hmm, itu ada namanya. White balance, nah, white balance itu diukur dari apa? White balance itu diukur dari warna putih yang sesungguhnya. Jadi, misalkan kita coba cari warna putih di sini, ini kita bisa mencontek gitu ya, ada apa namanya white balance toolnya. Nah, kita bisa cari warna putih yang sesungguhnya. Nah, ini kan di sini sudah ada kode RGB tuh, kita setiap ngecek tuh. Kalau warna putih yang sesungguhnya itu berapa? RGB-nya 255, 255, 255 Benar ya? Masih ingat ya itu ya di Kemarin di pelajaran eh, Di mata kuliah teori grafika ya Itu adalah warna putih sesungguhnya Jadi paling nggak cari yang ha hampir hampir mirip nah, Ini ya contohnya ya Di sini kalian lihat kodenya itu di sini nah, paling enggak agak sedikit mirip. Nah, kalian tinggal klik. Nah, dia bakal menyesuaikan warna putih yang sesungguhnya. Nah, gitu ya. Kalau tadi kan kelihatannya nuansanya agak biru tuh ya, teman-teman ya. Ini saya tunjukin before afternya. Nah, ini kalau kita lihat lagi, oh ternyata nuansanya lebih enak warna agak warna kuning nah, seperti itu. Nah, gitu ya. Itu adalah Segi dari white balance atau temperatur dan tint, nah nanti bisa kalian coba. Jadi paling enggak, kalian coba cari warna putih tadi. Nah, ini ya yang mendekati. Nah, ini agak mendekati warna putih ini. Nah, ini juga berubah. Nanti tergantung uh, nuansanya. Nah, ya, ini kan sudah kedetek. Makanya aku buat seperti ini aja. Ini adalah koreksi ke temperatur sama ke tint namanya. Oke. Okay. Terus kemudian kalau di warna itu sendiri, pasti ada gelap terang ya, teman-teman ya. Jadi seberapa terang, seberapa gelap. Nah, kalau digambar atau difoto itu namanya sebuah exposure. Nah, poin kedua di sini. Nah, semakin kita tambah berarti foto itu semakin terang ya. Nah, kita kurangin semakin gelap. bener nah, benar ya. Nah, tergantung nanti kebutuhannya. Misalkan kalau teman-teman mau terangin ya bisa terangin dikit di 0,30 atau seperti apa gitu ya. Dikit aja jangan terlalu over. Nah, kayak gini itu namanya over exposure atau terlalu terang, sangat terang bahkan aku bilang. Terus kalau misalkan ke minus, itu adalah under exposure atau terlalu gelap. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi normalnya adalah, ya memang di sini kan fotonya sudah normal nih. Nah, tinggal mungkin teman-teman olah mau nambah sedikit atau banyak. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, misalnya saya tambah di exposure-nya lebih sedikit saja. Nah, ini ya. Nah, ini eh, temperaturnya sudah oke okay, ya, bilang ya. Nah, terus kemudian itu ada di poin kedua ada kontras. Nah, kontras itu perbandingan antara eh, apa namanya? seberapa gelap dan terangnya. Kalau exposure tadi itu adalah nilai dari gelap terangnya, jadi seberapa terang, seberapa gelap, nah, seperti itu. Tapi kalau kontras itu perbandingan. Nah, paham ya? Jadi eh, kalau misalkan eh fotonya high contrast namanya ya high contrast dia bakalan kontras antara warna terang sama gelap lebih sedikit padat Nah itu ya ini high contrast kalau lo kontras seperti ini nih lo kontras namanya jadi eh antara gelap sama terang itu diturunin semuanya levelnya nah, perbandingannya jadi ini normal kontras atau itu ya terus kalian mau sukanya yang seperti apa ya, itu nanti tergantung selera lagi ya nah, misalkan di sini eh, saya memiliki low contrast saya sedikit turun kontrasnya nah, gitu ya kemudian di sini eh, itu kontras kemudian ada high light dan shadows nah, jadi high light itu eh, adalah eh, warna yang memang dia terlalu eh, bukan terlalu terang ya ya, ya terlalu terang sih bilangnya jadi lebih ke arah ee, warna yang cerah warna oh, warnanya cerah ya namanya high -click, warna yang terang lah intinya gitu ya terus kalau Sedo jadi ada high -click, ada shadow ada terang ada gelap nah kalau tadi kan perbandingan antara gelap terang tuh terus yang exposure itu nilainya nilai exposure nilai terangnya nilai gelapnya kalau high -click itu dibedakan high -click sendiri shadow sendiri kalau saya exposure tadi keseluruhan tapi kalau highlight shadow itu nanti dibagi highlight-nya saja sama shadow-nya saja seperti itu ya. Jadi kalau highlight itu di sisi terangnya saja. Nah, jadi misalkan kalau contohkanlah kalau kalau highlight itu biasanya ya di ya, yang di dikasih ini saya kasih eh, tambahan ya, ada alat bantu itu ya. Nah, ini adalah siang yang sisi terang yang terlalu terang nah ada ditandain warna merah nah kalau misalkan saya naikin nah, otomatis dia bertambah ya teman-teman ya nah, paling seperti itu ya ini akhirnya saya turunin eh perbandingannya nah nah ya. Jadi, jangan gitu deh. Ya. Nah, jadi sini kelihatan ya teman-teman ini before sama afternya jadi ini highlightnya nya saya turunin nih nah, jadi kelihatan ya di yang memang dia kelihatan terang tuang. Nah, ya. Ya, benar ya. Jangan terlalu over high like atau under high light. Like. Jadi paling enggak tambahan sedikit saja. Kebetulan ini fotonya sudah enak gitu ya. Nah, terus kemudian di shadow, shadow itu adalah di eh, sisi gelapnya. Nah. nah. Jadi kalau jadi biasanya digunakan untuk mengangkat yang gelap-gelap kayak gini. Tapi kalau diangkat terlalu e, keras juga nggak bagus ya. Nah, ini ada after before -nya. Jadi e, kalau gini kan terlalu eh, apa ya kalau namanya itu terlalu Keangkat banget bayangannya, jadi paling enggak eh, kalian bisa eh, samakan di agak turunin lagi. Sidonya gimana nanti Tergantung dari balik lagi, tergantung fotonya gitu ya. Nah, jadi kalau tadi kontras itu perbandingan antara gelap sama terang. Kalau ini lebih pribadi, beradik, eh sendiri-sendiri. Highlight-nya sendiri-sendiri, nya sendiri, sidonya sendiri. Kalau kontras itu tadi jadi satu. Tapi kalau eh, apa namanya high -click dan shadow ini sendiri, sendiri ya high -click seperti ini gitu terus kemudian sedo juga nah, tergantung nanti kebutuhan kalau misalnya kalian low shadow juga bisa jadi kelihatan hitam banget di sininya ya ini harusnya bisa digeser-geser kok nggak bisa digeser ya saya bisa di paling di oh, uh, Ya. Yeah kelihatan ya before sama afternya oke okay, saya lanjut lagi ini terlalu ini nah kemudian di sini ada white sama black nah di sini kalau white sama black itu khusus untuk area putih sama hitam area yang benar-benar putih sama hitam jadi misalkan hampir sama seperti high class sama situ cuman bedanya kalau white itu lebih ke arah memangnya warnanya dia putih tapi kalau black dia warna yang memang warna hitam seperti itu. Jadi misalkan kalau white-nya saya tambah, nah, otomatis dia menambah eh, apa ya, menambah warna putih di dalamnya nah, di dalam sebuah foto itu, nah, gitu ya. Ini betul asalnya. After Jadi, nah seperti itu ya kelihatan ya warna putihnya itu ditambah value-nya nilainya. Jadi benar-benar kelihatan Warna putihnya lebih mencolok, lah, pada intinya, ya. Nah, ini juga gak bagus, paling nggak sedikit saja. Nah, sama dengan warna hitam, nah, warna hitam. Kalau saya tambah, ini saya tambah, ya. Jadi, eh, hampir seperti shadow tadi, ya. Nah, hampir seperti ini, cuman dia eh, khusus, cuman warna hitam, bukan yang warna, bukan yang bayang, bukan eh, yang gelap, tapi yang warna hitam nah ini kalian mau tambah mau kurang terserah tergantung kebutuhan gitu ya nah ini kelihatan ya before afternya ya setelah di highlight eh, white nya ditambah nah itu di sini kelihatan ya kelihatan nggak perubahnya kelihatan ya nah sama black nya ini nah, ya oke okay nah kemudian kalau di eh, ini adalah dasar ya dasar dari gelap terang basicnya gitu ya dari ada temperatur exposure kontras high low, like, white and black nah kalau di bawah ini lebih ke arah eh, tekstur dari pixelnya tekstur dari pixelnya dari teman-teman jadi bisa kita uh, buat sedikit apa ini namanya semut ya aku bilang semut semut lah Nah, jadi kalau nah, teman-teman kerasa ya kelihatannya ya. Nah, jadi, hampir seperti 360 lah pada intinya ya. Tidak ada tekstur di dalam pikselnya. Nah, ini teksturnya saya kurangin. Kalau teksturnya saya tambah, nah, dia nambah tekstur yang ada. Nah, jadi yang tadinya enggak ada, ditambah nih ya, teksturnya. Nah, seperti itu. Nah, ini biasanya tergantung kebutuhannya kalian mau butuh foto untuk uh, foto manusia pemandangan hewan atau apapun itu tetap beda beda teksturnya tergantung kebutuhan nah, itu ya nah ini bisa kalian naikin teksturnya tapi jangan terlalu naik ya nah, jangan terlalu turun juga jadinya soft kan nah, kelihatannya kan nah, lebih ke arah naikin sedikit saja nah, seperti ini terus kemudian di sini yang kedua ada namanya clarity Clarity itu hampir sama 3K, nah, jadi dia lebih, meng, apa ya, warnanya dilebih pekatkan. Nah, kalau tadi teksturnya, kalau ini warnanya kita lebih pekatkan. Ini kita kurangin Clarity-nya, jadinya nah, warnanya nggak terlalu pekat ya, gitu ya. Tapi kalau Clarity kita tambah, warnanya semakin pekat. Nah, jadi kayak ada dark-darknya gitu ya. Nah, kayak gini masih cocok, nah, tapi jangan terlalu mentok. Jadi jangan sampai dimentokin, paling nggak sedikit aja. Itu adalah clarity. Nah ini tiga poin ini itu berkaitan dengan tekstur pokoknya, tekstur dari sebuah pixelnya. Nah kalau DHS, DS itu lebih ke warna. Nah, jadi eh, warnanya seperti ini. Nah, jadi karakter warnanya ya. Nah, kalau dia sendiri jarang dipakai sih biasanya. Seperti itu. Paham ya? Kalau ada yang bingung nanti bisa ditanyakan ya teman-teman ya. Sambil ditanyakan. Oke. Kemudian eh, poin selanjutnya. Itu di situ ada Vibrance sama Saturation. Nah ini juga poinnya penting. Nah kalau eh, Vibrance itu adalah kekayaan sebuah warna. Dari sebuah pikselnya itu. Jadi dia menambah misalkan warnanya yang pertama ada 1000 kalau ditambah fibersnya itu warnanya tambah jadi 2000 model warna. Nah, gitu ya. Jadi misalkan contohkanlah kalau warnanya saya tambah, tapi fibernya saya tambah, dia lebih kaya akan warna. Warnanya lebih banyak yang keluar. Tapi kalau saturation itu adalah Gini, satu resin itu misalkan e, kemarin di di ini saya ajarin ya di mana teori grafika ya, jadi satu resin dari warna abu-abu e, ke warna benar-benar merah misalkan atau warna e, merah kusam merah puda lah itu satu resin. Jadi misalkan kalau kita nambah satu resin biasanya itu wah dia semakin pekat warnanya ya, semakin cerah warnanya. Warna ini berbicara soal warna ya. Nah kalau kita turunin ya jadinya warnanya hilang jadinya grayscale seperti itu jadi kita musnahkan jadi e, kayak kemarin misalkan dari angka 0% sampai 100% nah kalau satu ini kita kurangin ya jadinya benar-benar hilang warnanya 0% cuman seperti itu nah ini biasanya kalau bentuk-bentuknya kayak gini paling kita agak ngurangin sedikit, bikin nuansa apa ya uh, urban gitu ya urban city jadi agak uh, sedikit dikurangin. Nah, jadi ini before after setelah kita edit nah, sebentar. Nah ini afternya, ini beforenya. Tapi sebenarnya, kalau editing tergantung kebutuhan juga. Kebutuhannya warnanya seperti apa, terus kontrasnya juga seperti apa, gitu ya. Seperti itu, ini adalah sedikit materi ke arah eh, sana, gitu ya. Nah, di sini lebih banyak lagi eh, yang kita bisa explore, gitu ya, teman-teman. Ya, ada curve, ada detail, ada color mixer. Ada color grading, optik, geometri, efek kalibrasi, itu punya banyak fiturnya masing-masing. Nah, kalau detail itu lebih ke arah eh, gambarnya lebih tajam atau enggak. Nah, misalkan kalau sharpen, di sini kan tadi tak tambahin teksturnya nih, otomatis dia gambarnya agak kotor ya. Jadi sharpen itu menambah tajam sebuah foto. Nah, Ini saya tambah full. Oh, jadinya tajam banget ya tapi aneh ya teman-teman ya ber terlalu tajam itu juga aneh paling enggak ini tambah sedikit saja nggak usah banyak-banyak nah, seperti itu terus kalian juga bisa ngilangin noise di sini ini kan kelihatan kayak gini tuh kelihatan noise ya nah kayak gini tuh noise jadi kita bisa hilang di noise reduction nah, hilangkan ya noise itu menghilangkan seperti itu Nah, kita bisa tambah sharpeningnya lagi, atau seperti apa? Kalau ini noise reduction, kalau ini color lebih ke warna eh, yang kita hilangkan. Color noise reduction jadi dia menghilangkan warna-warna yang gak jelas. Nah, jadi, misalkan nih ada warna yang biru kayak gini, kalau color noise reduction kita hilangkan, bukan kita hilangkan, kita reduce lagi. tuh seperti ini ya, kelihatan ya. ini setelah nah ini nah ini sebelum dikasih detail ini setelah dikasih detail nah, seperti itu nah ini seperti ini nah di sini masih banyak ya teman-teman ya uh, cuman paling enggak lebih enaknya itu adalah di basicnya saja uh, di sini ada tanda dia sudah di editing di sebelum editing seperti ini kalau detail seperti ini uh, kelihatannya detailnya ya dia lebih naik gitu ya jadi nuansanya saya buat agak uh, dark dark urban kurang urban juga sih sebenarnya ya uh, di sini tuh banyak ada color mixer curve ini juga dia bisa ngatur highlight, light, dark shadow dan lain-lain. Terus kemudian di sini color mixer ini juga seleksi perwarnanya dari warna ada warna HSL sama hue saturation dan luminance. Kemarin sempat saya ajarkan ya HSV kalau hue saturation value itu warnanya warnanya mau diganti merahnya seperti apa nah merahnya kayak berubah misalkan yang kerasa kayak gini itu biasanya warna biru nah, birunya saya buat warna ungu aduh aneh-aneh ya kan nah ini ada color grading juga bersama dengan color mixer di sini terus ada optik nah ini biasanya menyesuaikan optik dari lensanya kalau difoto nah ini efek kalau efek ini kita bisa ngasih vignet nah seperti ini vignet jadi kayak ada hitam-hitamnya gitu ya nah kalau grain itu kita ngasih efek kayak kamera kita ngasih efek kayak kamera analog jadi ada kotoran-kotorannya gitu nah seperti ini ya tu grainnya biasanya ditambah nah, jadi kayak rusuh gitu ya Nah, ini sebelum digram ini setelah digram jadi nambahin noise lah pada intinya seperti itu oke nah itu sedikit editing foto uh, habis ini kita bisa langsung open kita masukin di photoshopnya nah biasanya seperti itu uh, proses rule modelnya nah kalau sudah editing warna semua sudah ada di situ kita bisa retouch di sini misalkan menghilangkan yang kurang oke okay, misalkan nah, di sini ada kepal, kayak kayak nggak jelas kita hilangkan seperti itu nah, ya akan di sini ini ada bintik apa kita bisa hilangkan nah biasanya sih seperti itu untuk editing jadi elemen yang enggak penting atau mengganggu mesti langsung dihilangkan nah Kemudian setelah ini perlu diperhatikan teman-teman untuk output dipercatakan di sebuah gambar atau foto. Itu juga beda ya teman-teman ya. Itu juga harus diperhatikan. Kalau kemarin semua output dicetak itu tetap pakai menggunakan apa? Color modelnya CMY K kayak. Benar ya teman-teman ya. Singet ya. Nah ini e, karena kalau misalkan untuk tampilan di digital, entah kalian di monitor, di handphone atau di apapun yang memang itu perangkat digital, itu masih is oke. Okay. Kita masih bisa sesuai dengan ini paling mungkin biasanya selisih selisih dikit tergantung ak akuratan dari sebuah monitor itu sendiri. Tapi kalau untuk e, paling nggak amannya teman-teman kalian untuk percetakan ya kalian harus convert ke arah CMBK kemarin sempat saya ajarkan caranya adalah nah ini kalian lihat di sini statusnya ini adalah RGB. Uh, RGB kan dibuat di digital ya. Kalau untuk cetak kalian convert dulu. Mulai di mode. Nah, kalian bikin di CMYK color Oke. Okay. Nah, pasti berubah ya warnanya ya. Ya, kelihatan ya tadi ya agak agak turun pasti. Seperti itu. Jadi sebelum di Nah, RGB sama di CMYK, nah, dia bakal ada penurunan warna. Nah, baru uh, ini baru bisa kalian uh, cetak dan insya Allah <tuh> selama monitor atau apa-apanya sama insya Allah nggak bakalan uh, berubah warnanya seperti itu, karena udah di set di warna CMYK. Nah, seperti itu ya. Karena memang ada warna RGB yang nggak bisa ditangkap sama warna CMYK. Makanya kan apa yang kita lihat di monitor itu belum tentu sama apa yang untuk output di percetakan. Nah, seperti itu ya. Jadi paling amannya kayak gitu. Kalian convert ke arah CMYK. Nah, kalau sudah CMYK sudah enak. Seperti itu. Nah, ah uh, misalkan ini save asif save as untuk cetak, cetak misalkan ya. Nah, ini. Nah, kalau CMBK biasanya filenya lebih besar. Ya, dari. Tadi di. Di sini cuma 2,1 mega. Setelah saya bikin. cmbK jadinya 13 mega. Nah, dia bakalan kelihatan lebih pudar, ya, teman-teman. Ya, tuh bedanya. Nah, kenapa? E, coba nah, perhatikan, kenapa foto yang saya lihat di preview sini mana tadi? Sama ini kok beda. Nah, karena e, di Adobe, Adobe Photoshop sudah tak setting untuk color space. Uh, SRGB, tapi kalau di sini semua tetap uh, dia fokusnya buat ke arah gambar aslinya. Kalau misalkan RGB ya RGB, kalau CMYK ya CMYK, seperti itu. Nah, makanya kelihatannya beda ya nih teman-teman ya, uh, karena memang sudah di di sini kemarin sempat ajarkan teman-teman untuk di color profile. Nah ini workingnya eh uh, sebentar bukan ini um, ah, working space-nya sRGB kalau kita ganti di eh uh, apa namanya sebentar CMYK harusnya ah, ini udah setting Oh, outputnya destination page -desiden sudah ada GB Tendanya tipis sekali, kelihatan. Jadi uh, seperti itu ya teman-teman ya. Uh, Pahami misalkan untuk kebutuhan digital sama CMBK terus itu tadi ada sedikit Uh, tambahan materi untuk arah uh, editing basic. Nah, ini ada tambahan satu. Uh, jadi, buat teman-teman yang bingung tadi, nampilin, nampilin Adobe Camera Raw gimana? Jadi, kalau di Photoshop, nggak tahu ya, di Photopea ada atau enggak ya, saya kurang tahu. Kayaknya cuma di Adobe, kayaknya ya, setahu saya. Nah, kalian bisa tampilkan di sini di segi editing, eh, segi editing Photoshop, terus preference general atau kamera raw langsung. General ada juga. Nah, terus kalian pindah ke arah file handling. Eh, bukan file handling. Entar. Eh, beda ding. Misalnya software baru. Jadi kalian langsung ke ke kamera raw. Nah, di sini, kalian uh, mau tampilin jadi di file handling automatically open all support JPEG dan HEJS. HeJS itu biasanya format uh, foto di gadget, apa Ya, kalau nggak salah, smartphone selain JPEG, ya bisa HEJS. Heei, heei, nah, seperti itu. nah kalau uh, settingan standarnya biasanya atau open kali Open JPEG and with setting Jadi kalau kalian masukin foto apapun itu berbentuk format Jpeg gitu ya misalkan contohnya ini nah eh uh, sebentar Open JPEG ini, saya oke okay dulu. Sebentar, coba saya masukin foto yang lain, ya. Nah, coba ini. Nah, dia langsung masuk ke situ. Kenapa tadi kok masuk ke Adobe Camera RAW? Karena memang sudah diediting menggunakan Adobe Camera RAW. Nah. Jadi, kalau kalian belum setting, kalian masukin file JPEG apapun, dia bakalan masuknya ya. Langsung masuk, nggak masuk, uh, nggak ada stepnya, nggak ada masuk step menggunakan apa tadi. Adobe Camera RAW, jadi harus di-setting dulu. Uh, jadi, di-settingnya tadi, uh, preference Camera RAW ya. Ini kalian ganti automatically open all support tepees, and heights. Uh, kalian oke. Okay nah kalau kalian masukin foto ini langsung terbuka Adobe Camera kamera rawnya seperti itu paham ya nah di sini kalau di tempat saya saya menggunakan kamera raw versi 13. Nah, ini sertifikat eh, sertifikat eh, tipenya seperti ini eh, jadi nah dia versi 2020 tapi semua semua ada Photoshop dari mulai ada Photoshop CS3 atau CS5 kalau nggak salah dia mempunyai ada Photoshop kamera raunya sendiri-sendiri jadi pasti ada tinggal nanti teman-teman nampilin saja nah, ya ini saya skip itu Nah, dia langsung masuk ke arah ini. Tapi kalau memang nanti bahkan nggak masuk seperti itu. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Oke, ada pertanyaan ini sepertinya. Pak, kalau yang tadi foto gelap dan kamar gelap itu seperti apa? Jadi gini, uh, Mas wahyu Kultom. Jadi dulu uh, kalau eranya analog, itu dibilangnya memang kamar gelap. Nah, jadi itu biasanya tempat cuci foto. Makanya tak bilang gitu. Tapi karena digital, saya masih sering nyebutnya kamar gelap. Jadi kalau misalkan, Mas... Uh, Mas Wahyu browsing di kamar gelap, cetak kamar gelap, foto. Nah, nah dia biasanya tempat buat cuci foto. Sama dengan proses yang tadi sebenarnya. Tapi memang itu di arah digital. Nah, kalau dulu kan memang harus uh, kamarnya benar-benar gelap ya. Kalau uh, nyetak, bukan nyetak. Mau nyuci film namanya. Mau nyuci film. Nah, makanya kalau di editing seperti ini, saya sering sebutnya, Editing kamar gelap, uh, jadi kita ngerubah apa namanya tadi, uh, kita ngerubah ininya, exposurenya kontras sama di kamar gelap juga seperti itu. Saat mencuci, saat proses, saat proses mencuci foto tadi, dia juga uh, menampilkan hal kayak gitu. tadi <tuh> Plus, plus ya, kamar gelap fotografi. Nah, seperti ini, itu teman-teman yang mungkin dulu punya bapaknya suka foto, pasti paham kayak gini. Kamar gelap itu jadi warnanya emang disengaja digelapin terus biasanya rata-rata e, memang menggunakan warna merah ya saya nggak tahu juga tujuannya apa sebenarnya cuman saya juga belum pernah masuk ke kamar gelap seperti ini karena saya juga dulu sudah masuk ke era digital gitu ya jadi editingnya sudah digital kalau ini kan memang belum benar, benar dari roll film teman-teman tahu ya roll film itu terus di apa namanya diproses di kamar gelap seperti ini itu maksudnya Pak, apakah kamera RAW itu sama dengan esensi file yang lain seperti JPEG, PNG, TIFF? Nah, kalau PNG dia nggak bisa kebaca. Kalau JPEG sama TIFF dia bisa masih bisa. Mas, masih bisa, Mas Erlan. Jadi TIFF itu juga format e, foto, tapi dia lebih besar ya. Jadi di sini tadi e, kalau Mas perhatikan, nah, automatically open all support file TIFF. Nah, itu kalau file TIFF bisa kebuka juga nah, tapi kalau PNG kayaknya tetap dia nggak bisa kebuka dia langsung masuk kalau PNG karena memang dia uh, kebutuhannya untuk mengelola ini ya contohkanlah di sini ada file PNG nah dia jadi nggak bisa masuk ke situ karena memang dikhususkan untuk file JPEG, file TIFF sama Jadi itu file foto fotonya gadget kalau nggak salah HDS itu Berarti sampai sekarang masih digunakan, atau masih ada ya, Pak? Foto gelap itu masih ada, kamar gelap itu masih ada. Sampai sekarang, cuman memang nggak seperti dulu. Sekarang sudah mulai uh, sedikit yang bergulat di arah situ karena memang sudah, uh, apa namanya, sudah beralih ke era digital. Semua di foto pun digital, di editingnya juga digital gitu ya seperti itu nah dulu kan memang uh, zaman masih analog gitu ya kayak gini belum ada gitu editing foto seperti ini uh, terus era digital mulai muncul uh, yang analog analog mulai ditinggalkan kamar gelap roll film gitu ya tapi sebenarnya masih ada jadi ada juga yang memang uh, sebuah fotografer ya aku bilangnya ya sebuah fotografer itu yang memang dia uh, hobi buat fotonya cuman pakai analog itu juga masih ada seperti itu ada juga yang memang uh, kalau saya pribadi saya lebih cenderung ke arah digital uh, seperti itu hmm, gitu. oke mas terima kasih sama-sama Oke, okay, mungkin ada pertanyaan. Jadi nanti bisa dicoba. Ini adalah salah satu, satu uh, tambahan untuk di multimedia. Dan uh, ini itu sudah pertemuan ke sebentar saya cek dulu ya. Cem, 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 cem. Nah jadi ini sudah pertemuan ke-13 nah kita ada pertemuan terakhir pertemuan berapa sini oh, saya ngasih cuma sampai 13 14 Ini tanggal berapa? Ini tanggal 23. Iya, ini itu kalau nggak salah di kalender itu sudah pertemuan ke tiga belas, teman-teman. Ya, hari ini pertemuan ke tiga belas. Jadi tinggal satu pertemuan lagi untuk minggu depan kalau nggak salah Saya tadi eh, kalender akademik. Jadi ini ini tanggal 23. Oh masih iya masih ada satu pertemuan lagi minggu depan di tanggal 30. puluh. Hmm, jadi ini sudah mulai akhir-akhir sesi, ya. Nah, itu minggu depan mungkin saya sedikit kasih penjelasan untuk di tugas kuasnya, ya. Ya, kita sempat libur, itu dua kali hari Kamis, apa nah, ini Mei, seperti ini. Oh iya, oke, okay. berarti uh, ini sudah pertemuan ke-13 Nanti kurang uh, satu pertemuan lagi untuk minggu depan, ya teman-teman. Ya, sama. Setelah itu, kita sudah mulai puasa, ya. Oke, okay. nah sebelum uh, saya presensikan dulu, ya teman-teman. ya Oke, okay, di sini ada Mas Adit, Mas Osama, Mas Wahyu, Mas Erlan. Oke, okay, saya panggil satu-satu. Mas Adit hadir. Mas Adit. Hadir, Pak. Oke, okay, Mas Adit hadir. Mas Erlan in Kiriwang. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Okay. Terus Mas Wahyu Gultom. Hadir Pak. Sama yang terakhir Mas Osama Abdillah. Hadir Pak. Oke siap. Untuk Zulfa Malika mana izin karena. Iya Pernyataan. tadi tadi sudah WA saya kayaknya uh, ngantar adiknya hmm. ke daftar sekolah atau apa tadi bilangnya. Iya Pak. Oke siap. Bentar ya, saya juga lupa balesin tadi. Uh, biasa ya. Oke, okay. Mas, eh, Mas Samet. Mbak Zulfa izin. Oke, okay, mungkin sebelum saya tutup, ada pertanyaan dulu. Oke, okay. berarti tidak ada ya. Jadi insya Allah nanti Minggu depan kita rekap e, materi kita mulai dari satu semester ini, kemudian kita bahas soal uasnya dan teman-teman nanti ngejain uas mulai di tanggal 11 Juli, ya, gitu ya. Oke, okay. seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan dulu. Eh, untuk hari ini, kita ketemu lagi insya Allah minggu depan di tempat dan waktu yang sama, gitu ya. Oke, sebelum saya tutup, eh, langkah lebih baiknya kita berdoa dulu semoga perkuliahan hari ini bisa eh, mendapatkan berkah buat teman-teman semua, gitu ya. Berdoa menurut agama dan kepentingan masing-masing, dipersilakan. Oke okay, cukup uh, terima kasih kurang lebihnya saya mohon maaf selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pak sampai ketemu terima lagi terima nanti terima di mata kuliah teori grafika ya terima kasih pak ya sama sama.